sebuah video TikTok dari seorang dokter yang memperlihatkan situasi rumah sakit yang sudah sepi dari pasien COVID-19 viral di media sosial. Dokter tersebut mengatakan situasi itu menjadi kado terindah di HUT ke-76 RI. Dokter yang bernama Alzina melalui akun TikTok dokter garis bawah Alzina memperlihatkan kepada netizen situasi rumah sakit di mana dia bertugas sudah sepi dari pasien COVID-19. Selain itu, banyak juga pasien COVID-19 sudah tak lagi menjalani isolasi mandiri. Bahkan, stok tabung oksigen yang beberapa waktu lalu menjadi langka kini sudah tidak terjadi lagi. Pasien COVID-19 di RS menurun drastis dan banyak juga yang lulus isoman. Tabung oksigen tidak jadi rebutan di mana-mana, tulis Alzina dalam video dikutip Indozone pada Sabtu, 14 Agustus 2021. Alzina mengatakan situasi tersebut menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para tenaga kesehatan. Bahkan, rasa lelah dan panasnya pakaian APD tak terasa lagi melihat pasien COVID-19 banyak yang telah sehat. Kebahagiaan kami adalah bed pasien ini kosong, lelah dan panasnya APD kami tak terasa lagi melihat pasien sehat dan semangat positif vibes-nya. Semoga tidak ada lagi berita kematian dan tangisan di sini karena COVID-19, tulis Alzina. Alzina menyebut hal itu bisa menjadi kado terindah bagi Indonesia yang sebentar lagi akan merayakan hari ulang tahun ke-76. Salah satu kado terindah di saat HUT RI ke-76, tulis dia di awal video.